لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك luar biasa, masya Allah. Apa nih yang mau disampaikan Ustadz perwakilan Tad? Alhamdulillah, kami puas dengan layanan pembimbing Ustadz Salam. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon temu Allah, kita yang terpenting adalah jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum, selamat datang semuanya di vlognya Sahabat Salam. Dan di kesempatan malam hari ini, insya Allah Sahabat Salam akan menemani salah satu rombongan jemaah haji dari Palembang, sekaligus akan berbagi informasi-informasi terbaru suasana di sekitaran Masjidil Haram saat ini. Pokoknya ikuti terus perjalanan Sahabat Salam sampai selesai, karena sebentar lagi Sahabat Salam akan menuju ke hotel yang akan kita tuju. Insyaallah beberapa menit lagi kita akan sampai ke sana. Pokoknya tonton terus video ini sampai selesai, dan kita mau keluar. Nah sahabat, kita sekarang sudah sampai di depan hotel Al Sya'at Flowers. Tempatnya ada di Sisa. Ini adalah sektor 5 kalau tidak salah ya. Jadi insya Allah kita akan menemani perjalanan para jemaah-jemaah. Ya, insya Allah, masya Allah. Nih. Ya. Ini rombongan-rombongannya. Wah, kita akan siap-siap untuk melaksanakan tawaf. Kurang lebih sekitar ada berapa bis, berapa ratus jemaah yang akan melaksanakan ibadah umroh pada malam hari ini. Mohon doanya, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan semoga mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Luar biasa ini, selalu ramai ini rombongan ini, masya Allah, tabarakallah. Dan kita akan lanjut nanti karena kita harus ikut bus. Ini bus transportasi khusus yang mengangkut para jemaah haji setiap kloter ya, setiap daerah, termasuk dari Sisa ini ya. Ini 501, hotelnya 501, dan kita akan masuk ke sana sebentar lagi. Nih para jemaah, dan juga ada yang akan didorong ini, masya Allah tabarakallah. Abah, assalamualaikum. Hai. Gimana kabarnya, sehat bah? Atas nama siapa bah? Nur Hasli. Nur Hasli. Dari mana? Nur Hasli, Panggan Agung, Palembang. Palembang. Oh, masya Allah. Umur berapa abah kalau boleh tahu? 74. 74, masya Allah. Tapi semangat masih ya? Masya Allah. Ini ibu atau? Oh iya. Assalamualaikum, nenek. Gimana kabarnya? Sehat? Semangat ya? Semangat. Mabruk ya. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nenek kalau boleh tahu umur berapa? 68. Semangat ya ibadah ya. Insya Allah kita bimbing. Masya Allah. Nenek dari mana? Demang. Dari Demang. Itu dari mana Demang? Jawa Tengah atau Jawa? Palembang. Oh Palembang. Dengar kamu Palembang. Palembang ya. Dan ini juga masya Allah, tabarakallah. Nih. Nih para jemaah sudah naik ke bis. Ya. Nih. Ayo kita naik ke bis. Itu ada dua bis yang sudah dipersiapkan. Masya Allah. Ayo kita masuk dulu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nanti setiap ke masjid naik mobil, jangan sampai lupa nomor berapa nomornya. 3. Pulang dari Masjidil Haram nomor berapa? 3. Harus ingat ya, supaya nanti enggak salah hotel. Kalau salah hotel kami jauh, pulang lagi ke Masjidil Haram. Naik mobil nomor 3. Itu penting ya. Dan kemudian kalau kita ke masjid itu Oh dari Palembang, masya Allah nih. Berapa? Iya, oh iya, salam kenal. Oh iya, masya Allah. Iya, insya Allah akan mendampingi bapak ibu semuanya perjalanan ibadah nih. Insya Allah, alhamdulillah hari ini
saya dipercaya oleh Pak Haji Amim untuk menemani jamaah dari mana? Palembang. Dari Palembang, Masya Allah. Palembang. Berapa jamaah Pak Kiai? Ada 135. 103. Iya, Masya Allah. Dari KBH apa? Ka'bah. Ka'bah, Masya Allah nih sahabat di belakang. Dan malam hari ini, lala kelas, kita akan melaksanakan umroh. Jadi untuk para sahabat dan sahabati, wabil khusus para teman-teman jemaah kelompok atau keluarga para sahabat yang dari Palembang, saat ini insya Allah alhamdulillah saya dipercaya untuk menemani perjalanan ibadah para Baitullah Baitur Rahman bersama Bapak Haji Amin juga. Dan saya akan berbagi informasi-informasi bahwa alhamdulillah seluruh para jemaah dari Palembang khususnya dalam keadaan sehat walafiat. Pokoknya ikuti terus perkembangan perjalanan ibadah kita semua di khusus perjalanan jamaah haji tahun ini dari Palembang, Masya Allah. Iya. Ya, kedepanan Pak Ji ya. Ya. Dan ini dari stasiun Gaza, yang mana stasiun ini paling banyak jamaah yang ada dari seluruh Indonesia, Masya Allah. Yuk. Kita pelan-pelan, sahabat. Dadah. Insyaallah. Ya. Masyaallah. Alhamdulillah semuanya jemaah sehat ya. Alhamdulillah keluarga-keluarga dari Palembang. Iya, alhamdulillah. Lah, masyaallah. KBH. Mantap pakai sehat ya. Alhamdulillah. Masyaallah. Palembang sehat semuanya ya. Insyaallah salam-salam untuk semua keluarga Palembang nih. Masya Allah, sehat ya, keren. Nenek, dadah semuanya. Palembang, Masya Allah. KBH Palembang luar biasa, ini luar biasa kompak. Selalu menjaga kekompakan nih, keluargaan. Alhamdulillah seluruh para jemaah dari Palembang, lita khusus ini dalam keadaan sehat. Dan hari ini hari perdana, para jemaah akan melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran. Masya Allah, ayo kita maju. Nah, kita menuju ke pelataran Tawaf, sahabat. Ini bersama ribuan jemaah dari seluruh mancanegara, termasuk KBIH dari Palembang, Masya Allah. Dan juga ada dari Malaysia di sebelah kiri kita. Dan ini alhamdulillah kita bisa mengawal jemaah-jemaah dari Palembang. Ini luar biasa ya. Masya Allah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر
Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Wa la haula. Wa la haula. Wa la quwwata. Wa la quwwata. Illa billah. Illa billah. Lil aliyyil adzim. Lil aliyyil adzim. Wa taubatan nasuha nasuha wa taubatan qablal maut qablal maut wa rahatan indal maut wa mawfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afwa indal hisab Allahumma Allahumma salli ala Muhammad salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baru saja selesai melaksanakan ibadah, mohon maaf, melaksanakan tawaf jamaah dari Palembang, masyaallah tabarakallah, dan sekarang kita sholat sunat terlebih dahulu ini para jamaah-jamaah dari Palembang. Setelah dari sholat tawaf nanti insya Allah kita akan melanjutkan ke sa'i. Barusan mohon maaf tidak begitu banyak kita meliput di ketika tawaf, ya dikarenakan sahabat salam memimpin jalannya ibadah di pelataran Ka'bah, sehingga kita liput berbagi informasi sebisa mungkin sahabat salam. Masya Allah tabarakallah, nih para jamaah-jamaah dari Palembang nih, masya Allah. Nah, ngobrol sebentar sama abah nih. Assalamualaikum abah. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Nah, ini apa nih yang mau disampaikan untuk seluruh para jamaah? Oh ya, ada beberapa hal yang perlu jamaah haji ketahui, baik yang sudah di kota Mekah atau di Madinah ataupun yang masih di Indonesia. Benar ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon tamu Allah, kita yang terpenting adalah jaga kesehatan dan ingat di mana saja berhati-hati supaya kita selamat, terutama bener, fisik kita. Benar. Dan ingat kalau masuk Masjidil Haram, lihat pintunya berapa kita masuk dan keluar di pintu itu. Dan yang terpenting, bisnya nomor berapa. Betul. Pulangnya lagi bis nomor yang kita naiki. Semoga semua jamaah haji yang masih di Indonesia bisa berangkat semua dan nanti bisa melaksanakan ibadah haji yang baik. Amin. Sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan anjuran agamanya, sunnahnya, dan menjadi haji yang mabrur. Amin jarob, amin jarob. Dari Mekah, salam baitullah. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin, amin. 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 Amin, amin, amin. Amin, amin. 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 Berikanlah keberkahan kami, ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada kami, ya Allah. Anak-anak dan keturunan kami, ya Allah. Amin. Izinkanlah kami untuk ibadah kepada-Mu, ya Allah. Anak-anak yang pandai bersyukur, ya Allah. Amin. Anak-anak yang sukses, ya Allah. Amin. Sukses dunia dan akhirat, ya Allah. Amin. Allahumma, ya Allah. Amin. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Amin. Dosa-dosa orang tua kami. Amin. 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 Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Kita barusan.
Iya, langsung hadap ke sana dulu, kita foto-foto dulu, nanti foto pribadi ada waktunya ya. Masya Allah, ada. Masya Allah, alhamdulillah, mabruk, masya Allah, alhamdulillah, masya Allah, mabruk, masya Allah, mabruk, masya Allah, luar biasa, masya Allah. Apa nih yang mau disampaikan Ustadz perwakilan Tad? Alhamdulillah, kami puas dengan layanan pembimbing Ustadz Salam, Ustadz Hamim, dan Ustadz Hairul. Iya. Insya Allah berkah. Ustadz. Amin. Mohon doanya untuk seluruh para penonton nih. Amin. Mohon doanya. Mudah-mudahan penonton yang sempat menonton di acara ini ikut juga hadir nanti. Amin. Di tanah haram ini melaksanakan ibadah-ibadah. Amin. Takbir Allah Akbar. Masya Allah. Ayo kita lanjut ya. Lanjut ya. Masih semangat. Masya Allah. Ya untuk semua ya yang menyaksikan video ini, ya. Ini terus ikuti sahabat salam ya. Masya Allah, mantap. Yang tahu Kota Mekah dan Madinah. Mantap. Ayo kita lanjut ya. Yes. Oke, yuk lanjut. Dadah. Keluarga di kampung nanti. Ya. Ini video. Ini banyak, Pak. Ya udah. Yo siap. Alhamdulillah. Setelah kita menjalankan ibadah di Tauf, kita lanjut ke sana. Ma sallallahu alaihi wasallam sallallahu Alhamdulillah sahabat, kita baru saja selesai melayani Dhaifullah Dhaiful Rahman yang seperti sahabat saksikan barusan bagaimana keseruan ketika melaksanakan tawaf dan sa'i dari jemaah-jemaah Palembang, luar biasa kekompakan. Makanya sekali lagi saya mohon maaf kepada para sahabat dan sahabati karena barusan tidak full video yang kita bagikan karena terbatas dengan tanggung jawab sahabat salam menemani, mendampingi ataupun melayani para tamu-tamu Allah yang sedang melaksanakan ibadah umroh, karena saya memimpin jalannya pelaksanaan ibadah di tawaf dan sa'i, dan tentu setidaknya saya bisa berbagi informasi-informasi saat ini kepada sahabat dan sahabat. Semoga para sahabat yang rindu dengan suasana kota suci Mekah, semoga oleh Allah diberikan kesehatan yang pertama, diberikan kesempatan bisa datang ke Baitullah, bisa melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Dan mohon doakan untuk seluruh para calon jemaah haji yang saat ini sudah berada di kota suci Mekah ataupun di kota Madinah dan yang akan berangkat ke kota suci ke Madinah, semoga semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, dan semoga semuanya diberikan kesempurnaan dalam menjalankan ibadah haji dan mendapatkan predikat tertinggi yaitu haji yang mabrur dan mabrurah. Oke sahabat yang dirahmati Allah, saya akhiri dulu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti perjalanan sahabat salam sampai selesai, yang selalu mengikuti di Instagram, di YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Semoga sahabat juga diberikan kesempatan hadir ke sini. Saya sahabat salam dari Kota Suci Mekah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.